bangunan akibat siklon Cempaka yang salah satunya jembatan di Wonolagi ini. Ada 6 jembatan yang akan terbangun pada saatnya nanti dan kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah tadi sampaikan bahwa jembatan mungkin bisa jembatan gantung pada saat ini, kemudian di tahun 2019 juga akan ada jembatan yang lebih representatif. Usulan kami dan sudah diverifikasi pada waktu itu sebesar 22 miliar. Insya Allah nanti juga bisa terbangun di Wonolagi ini, sehingga arus transportasi dari Playen ke Patok akan semakin lancar. Demikian dari kami, banyak kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.